بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man saran la nahji wa sunnati ila yumidin amma ba'd Hadirin kaum muslimin wal wa muslimat Wara bapak, wara ibu, hingga engkau Allah hormati Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kita diberi kemudahan kembali Allah SWT Untuk bisa mengadakan majelis taklim kembali yang kita berharap semoga majelis yang kita adakan diberkahi Allah Subhanahu taala sehingga duduknya kita, mencatatnya kita, mendengarkannya kita dari materi yang akan kita pelajari bersama nanti bisa membawakan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari kita amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada kudwah kita kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau para sahabatnya serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti dan para hadirin kaum muslimin wal muslimat dan juga segenap pendengar Dimanapun bisa menyimak siaran kami dan juga para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk belajar bersama mengkaji 42 hadis pilihan yang dibawakan oleh Imam kita Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al Arba'in dan kita telah sampai pada hadis yang keberapa? اه ليبورو وكالي كالين يا هديث ينكا بلبا بلس يا ابو ذر اللجفاري لنجوكا حديث اموات بن جابر رضي الله تعالى عنهما دري نبي صلى الله عليه وسلم بليبر سبت اذ تقلى حيث ما كنت و اتبي سيئة الحسنة تمحوها و خالق الناس بخلق حسنين Nabi kita saw memerintahkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua untuk mengiringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dan Nabi saw menjelaskan bahawa cara demikian bisa menjadikan keburukan yang pertama terhapus oleh kebaikan yang kita kerjakan setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk berinteraksi bersama manusia dengan akhlak yang baik. Pada poin yang pertama sudah kita pelajari ya dalam beberapa pertemuan yaitu perintah atau nasihat agar kita bertakwa dimanapun kita berada dan mudah-mudahan masih kita ingat poin intinya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang berkualitas. Ya, takwa yang beda. Takwa yang bukan hanya sekedar hanya retorika di lisan kita, tapi takwa di sini dibuktikan dalam wujud kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kita berada. Baik tatkala kita berada di hadapan orang banyak atau tatkala kita sedang sendirian. Nah, ini yang agak susah ya karena pada saat kita bersama orang banyak mungkin kita akan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ya kita merasa bahwa manusia melihat kita apalagi kalau kita memiliki kedudukan di mata orang banyak ya kita tentunya akan menjaga betul sikap kita, ucapkan kita, perbuatan kita dikarenakan kita takut mungkin dicela, jatuh harga dirinya dan seterusnya. Tapi pada saat sendirian ini bukti Apakah kita betul-betul bertakwa kepada Allah atau tidak Di saat kita sendirian, di ruangan, di kamar, ya di dalam Apa namanya kendaraan sendirian Pada saat itulah kita ya diminta agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. setelah kita sudah panjang lebar membahas pada poin yang pertama, kita akan masuk kepada poin yang kedua yaitu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengiringi perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, ya konotasinya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Kita barengi pada saat setelah melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan perbuatan yang baik, al-hasanah, kebaikan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya efek daripada cara yang kita lakukan tadi. Maksudnya adalah kalau kita melakukan perbuatan dosa lalu kita barengi dengan perbuatan baik. Bagaimana jadinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau kita sehabis melakukan perbuatan dosa dan maksiat lalu kita barengi dengan perbuatan yang baik, maka kebaikan tersebut akan menghapus perbuatan dosa dan maksiat yang kita kerjakan di awal tadi, ah. ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa pada saat kita, sebagai seseorang yang ingin berusaha untuk menjadi sosok yang taat kepada Allah SWT dengan ketakwaan yang kita senantiasa latih untuk semakin berkualitas. Baik pada saat kita sendirian ataupun di tengah orang banyak, maka sudah barang tentu, sebagai sosok yang namanya manusia, tidak mungkin bisa terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka, di dalam perintah yang kedua ini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana kiat agar kita, sebagai sosok yang tidak mungkin lepas dan bebas dari perbuatan dosa dan maksiat untuk bisa tetap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan perintah bertakwa kepada Allah SWT taala adalah sebuah perkara yang nggak bisa ditawar. Tapi pada fakta di lapangannya terkadang pada saat kita meniti jalan ketakwaan tersebut kita sering terjatuh dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat atau dalam bentuk kurang sempurna di dalam melakukan ibadah. Salat pada saat kita salat mungkin kurang sempurna dari sisi khusyuknya. Ya. Karena begitu kita salat Allahu Akbar yang kita ingat ternyata aktivitas yang barusan kita kerjakan sebelum sholat maghrib atau rencana yang akan kita lakukan setelah sholat makanya terkadang pada saat kita sholat ya setan datang menggoda kita memberi was was kepada kita ya karena tadi belum makan sore hari sudah kayaknya sholat di masjid gelora indah dekat sama banyak kuliner berarti apa yang milih apa ya Gue oh, bersolat maghrib, uh, menunya apa? Ah, sudah. Oh, yang ini sudah pernah. Oh, yang ini, yang itu. Itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah salat uh, Ini wujud daripada kurang sempurna kita di dalam melakukan. Melakukan ibadah. Maka sifat orang yang beriman, sifat orang yang bertakwa kepada Allah SWT, adalah sosok yang apabila dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia akan segera. bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam surat Al Imran ayat 136. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara hamba-hambanya yang bertakwa salah satu sifatnya adalah فَعَلُوا fa'alu أَوْ aw zalamu anfusahum اللَّهَ wastaghfaru لِذُنُوبِهِمْ Di antara salah satu karakter orang yang beriman adalah dijelaskan oleh Allah idza fa'alu tatkala mereka melakukan perbuatan fahisyah perbuatan keji perbuatan dosa dan maksiat au zalamu anfusahum atau dia melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri bagaimana bentuknya para ulama menjelaskan setiap orang yang dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat maka hakikatnya dia sosok yang sedang membolimi dirinya sendiri. Atau setiap orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia termasuk dalam kategori berbuat bolim kepada diri sendiri. Bagaimana orang-orang yang beriman pada saat dia menyadari telah melakukan kolimun kepada diri sendiri, misal. Ya Allah memberikan waktu begitu banyak kepada kita. 24 jam durasinya. Ah, dari sekian banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, kira-kira sudah berapa banyak yang kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Maka nah, pada saat dia menyadari ternyata waktu yang selama ini Allah berikan kita habiskan dalam perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk akhirat kita. Pada saat dia menyadari dia langsung zikrullahah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala mengingat dari sisi apa mengingat dari sisi keagungan Allah mengingat dari sisi bagaimana azabnya Allah kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala zikrullah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat dia sibuk dengan HP-nya pada saat dia sibuk dengan hobinya yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kehidupan dunia maupun -ben akhiratnya hanya sekedar menyalurkan hobinya maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika Allah pada saat itu menurunkan azabnya bagaimana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya siksaannya maka dia langsung zakarullah <tutup> setelah itu li lidzunubihim setelah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan segera meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut dan memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Allah itu para ulama menjelaskan orang yang bertakwa ya setinggi apapun ketakwaan yang dimiliki pasti dia bisa terjatuh dalam perbuatan dosa. Bisa dosa besar atau bisa dosa kecil. Namun karakter mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa segera menyadari segera sadar lalu setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya dengan selain mereka. Itu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa dia justru asik dengan perbuatan dosanya, tetap dengan perbuatan maksiatnya sampai betul-betul Allah sadarkan. Mungkin dengan kematian, mungkin dengan musibah, mungkin dengan bencana baru dia sadar. Di saat mungkin waktunya sudah tidak memungkinkan bagi dia untuk bertobat kepada Allah SWT, di saat di asik dengan perbuatan dosa dan maksiatnya Allah turunkan yang namanya uh, azab, entah itu dalam bentuk bencana alam ataupun apapun bentuknya, ya, maka nah, dia baru bisa menyadari bahwa selama ini banyak perbuatan dosa dan maksiat yang dikerjakannya, waktunya sudah, sudah telat, ya. Tadi kita katakan bahwa yang namanya orang beriman itu sudah barang tentu pasti melakukan perbuatan perbuatan dosa. nggak akan mungkin bisa bebas dari yang satu ini. Dari ini apa? Dari ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi bersabda kutiba ala ibni aman kutiba ala ibni adam hadduhu minaz zina. Fawwa mudrikun dhalika la mahalatah Nabi SAW bersabda Ia telah ditentukan Telah dicatat. Berarti sesuatu yang sudah pasti terjadi Terhadap setiap anak cucu Adam Setiap manusia Hadduhu minaz zina Bagiannya untuk melakukan perbuatan zina Fawwa mudrikun dhalika la mahalatah yang hal tersebut sudah barang tentu pasti akan dijumpai. Tidak mungkin bisa menghindarinya. Lalu Nabi SAW menjelaskan bentuk zina-zina yang sudah pasti dilakukan oleh manusia. Zina mata dengan melihat. Zina tangan dengan memegang. ya, Kemudian zina kaki dengan melangkah. Kemudian zina hati dengan membayangkan. Menghayalkan kemudian dibenarkan maaf oleh kemaluan. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari oleh manusia. Ya. Karena seperti itulah akhirnya Allah SWT wa taala pada saat sudah menjadikan ini sebagai perkara yang sudah pasti dilakukan oleh manusia, Allah membuka jalan bagaimana yang namanya manusia itu bisa memperbaiki dirinya. Yaitu dengan cara bertobat. Ya. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muhammad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi bersabda irhamu turhamu. Sayangilah oleh kalian manusia. Ini saya kalian akan disayangi. Baik oleh manusia atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi sosok yang dicintai oleh orang banyak, disayangi oleh orang, maka kita harus menyayangi mereka. Di samping kita akan disayangi oleh sama manusia, kita juga akan disayangi Allah Allah Subhanahu wa taala. Waghfiru yughfar lakum. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya kalian akan diampuni Allah Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil aqmalil qaul. Wailul lil musirrin alladzina yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan janganlah jadi orang-orang yang telinganya itu seperti ada penghambatnya, ada penyumbatnya, sehingga dia itu enggak bisa menerima nasihat. Celaka orang yang seperti ini, diberi nasihat mental, ya, diberi masukan, kritikan yang membangun tidak diterima, atau dia mendengar nasihat cuma masuk telinga kanan keluar telinga kanan juga, ya. Wailul akmalil qaul dan celaka bagi orang-orang yang dia senantiasa dan terus melanjutkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiatnya. Sedangkan dia sudah tahu bahwa yang dikerjakan adalah perbuatan dosa dan maksiat. Kita lihat, tidak jarang ada orang, dia tahu kalau ini adalah perbuatan dosa, bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi dia sulit untuk meninggalkan. Dia tahu kalau yang namanya judi haram. Tapi kayaknya kalau setiap hari ya lewat dari yang namanya judi, kayaknya kurang asik hidup, ya. Makanya ada sebagian orang kalau yang sudah maaf maniak, maniak judi, segala sesuatu itu dijadikan sebagai, uh, sebagai apa? Media untuk judi. Contohnya apa? Kalau ayam mungkin bagi sebagian orang ya sudah biasa ya jadi judi dengan sabung ayam ini kan sudah tahu sebetulnya ini perbuatan yang berdosa kemudian sampai apa adu jangkrik ada atau tidak sudah nggak ada di sini ya oh, masih banyak boleh jangkrik sing jali tenggaro jari bang ditu ya taruhannya kadang besar besar kalau cuma mungkin permen satu, permen dua, mungkin biasa ini kelasnya kelas anak kecil tapi kadang sampai jutaan ya yeah. sampai-sampai mereka berusaha untuk cari jangkrik yang paling besar golete gangsir <laughs> jadi kepengen menang udung golete jangkrik maning tapi apa Gamsir. <laughs> Gamsir kan lebih apa lebih gede ya yeah. terus karena ini kalah terus di goletnya kecoro <laughs> ya yeah, ini adu jangkrik kemudian sampai luar biasa ya Ya, luar biasa dari sisi tidak baiknya ada di antara mereka yang sudah betul betul maniak dengan yang namanya judi itu ya untuk perbuatan orang pun dijadikan sebagai media untuk judi ya misalnya apa misalnya apa mungkin dia lihat orang punya kebiasaan jadi kalau keluar dia punya sepeda motor dua ah, dijadikan taruhan Ki motor kiye apa motor kae? Ki deh. Ada yang sampai seperti itu. Dia tahu kalau ini perbuatan yang tidak baik, akan tetapi dia tetap kerjakan. Ah, ini celaka kata Nabi sallallahu alaihi salatu Berarti poin yang pertama yang bisa kita petik dari materi kita di kesempatan malam hari ini bahwa pada saat seseorang meniti jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah menjadikan kita pasti akan terjatuh dalam perbuatan perbuatan dosa. Maka bedanya antara orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa adalah dalam masalah segera menyadari. Ketika dia sadar, dia langsung meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa taala yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara poin yang kedua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini yaitu berkaitan dengan masalah khilafiyah yang ada di dalam penjelasan para ulama ketika menjelaskan ad bi sayyat al hasanat tamhuha iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapus perbuatan yang buruk di awal apa yang dimaksud dengan perintah Nabi saw di dalam kalimat ini yang pertama para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah bertaubat yang dimaksud adalah ber, bertaubat jadi arti daripada iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik al hasanah di sini artinya adalah taubah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kebaik dari keburukan tersebut dari perbuatan dosa tersebut ya jadi contoh misalkan ada orang dia itu tidak sengaja atau bukan tidak sengaja dia melakukan perbuatan dosa yang sudah tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa ya maka bagaimana mengaplikasikan hadis ini dia langsung segera bertaubat. misal dia lewat ya di jalan kemudian ya ada wanita yang lewat di hadapannya kemudian ditelengna sekang dhuwur gutul ngisor ini perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Pada saat dia menyadari ini perbuatan dosa dan maksiat dia bertobat. Bagaimana bentuk tobatnya? Ya bisa istighfar, ya bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya pada saat pada saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus diperhatikan adalah syarat-syaratnya. Karena yang namanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus memenuhi syarat yang ada. Dikarenakan Allah Swt menginginkan kepada kita pada saat bertobat yaitu dengan tobat nasuha. Ya yuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya taubat nasuha dijelaskan oleh para ulama salah satunya oleh Imam Nawawi rahmatallah adalah taubat yang di situ terpenuhinya tiga syarat. Yang pertama meninggalkan, yang kedua bertekad untuk tidak melakukan kembali, lalu yang ketiga adalah menyesali. Ini dinamakan taubat yang nasuha. Pada saat kita sudah memenuhi tiga syarat tadi, baru dikatakan taubatnya diterima oleh Allah Taala. Nah, apa dalil yang mendukung, kalau maksud daripada al-Hasanah di sini dengan taubat, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama ini. Ya, apa dalil pendukung? Yang menjelaskan bahwa Hasanah yang dimaksud di sini adalah taubat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam surat Al-Imran ayat 136. Jika atau ya, Maka mereka segera beristighfar Kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang mereka mereka kerjakan Artinya bertobat Atas dosa yang mereka kerjakan kepada Allah SWT Dan orang kalau sudah bertobat Dengan taubat yang nasuha Maka banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa orang tersebut bagaikan orang yang tidak melakukan perbuatan dosa sebelumnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at-taib minadzambi kaman la dzambalahu. Seseorang yang bertaubat dari dosanya maka bagaikan orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Ya dia seperti halnya orang yang tidak melakukan perbuatan dosa tersebut sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan ditimpa yang namanya siksa dan juga azab dari Allah Tabaraka wa taala. Ini sebagai dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa orang kalau bertobat dan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang tidak tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Misalkan ada orang dia itu Yang melakukan perbuatan dosa zina misalkan. Pada saat dia melakukan perbuatan zina, dia baru sadar ya setelah melakukan beberapa kali. Atau dia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertobat dengan taubat nasuha. Dan tadi kita sebutkan taubat nasuha syaratnya ada ada tiga, yang pertama, yang pertama, apa tadi? Meninggalkan, jadi dikatakan bohong tobatnya ketika dia ingin bertobat dari perbuatan zina, tapi dia nggak meninggalkan perbuatan zina tersebut. Ya, masih mengoleksi banyak, banyak maaf perempuan. Ya, ini pacar di RTA, ini pacar di RTB, ini eh, pacar di RTC. Lah, ini gimana, dikatakan tobat? Lomboni berarti ya kalau dia ingin bertobat dia tinggalkan baik tinggalkan perbuatannya atau sarananya jadi segala sarana yang bisa mengingatkan dia dengan perbuatan zina tersebut ditinggalkan ya memori memorinya kenangan kenangannya itu tinggalkan semuanya jadi jangan disimpan ketika dia misalkan berbuat zina misalkan dan dia ingin tobat tapi surat cintanya disimpan terus dibawa terus di dompetnya gimana ini? Ini akan mengingatkan dia dengan perbuatan dosa tersebut. Dan pada saat kita ingat, bisa jadi ya setan itu langsung ngompor-ngompori wis lah, disamperi baik, sisan gawe baik, ya. Kadang ada yang seperti itu, lawis ya sisan gawe lah, nyebur. Kan ada ya, tipe orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika diajak untuk menjadi baik, diingatkan untuk taubat, ya saya sudah terlanjur ya wis takdir malah, masya allah kalau sudah berargumen dengan wis takdir wis masalahnya lebih besar ini karena kita dilarang untuk berargumen dengan takdir ya kenapa kok kita dilarang karena kita punya dua opsi antara kita berbuat zina dengan tidak kan pilihan kita makanya pada saat ada orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat dia nggak boleh berargumen dengan takdir Ketika ada orang berzina diingatkan, mas jangan berzina mas, dire. Dire. gak wis takdire, wis takdire, enggak boleh. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Maka pada saat dia ingin bertobat dari perbuatan zinanya, dia tinggalkan. Entah itu perbuatannya jelas, kemudian media dan sarannya atau komunitasnya tinggalkan. Ini baru uh, apa namanya? Kita beri contoh sampel di zina antum bisa nanti kembangkan dalam perbuatan dosa maksiat yang lainnya entah itu nonton film yang tidak baik atau perbuatan riba atau praktek riba atau kezoliman kepada orang ya atau tidak sholat atau dia apa durhaka kepada orang tua tinggal di tinggal dikembangkan nanti ah yang pertama adalah dia harus meninggalkan yang kedua menyesali kalau dia masih suka ingat-ingat senyum-senyum sendiri dengan perbuatan zina yang pernah dia lakukan. Ah, ini bukan orang yang tobat. Jadi orang yang tobat adalah dia menyesali. Ya. Syukur-syukur sampai bisa rasa sesalnya itu melahirkan air mata. Karena saking apa? Saking sesalnya. Ya, sesale orang bisa jajal mana apa sesale meninggalkan beda lagi ini. Ya. Karena bisa jadi ada orang menangis, menangisnya karena apa? Ya, menyesal, menyesalnya mungkin karena tidak bisa melakukannya lagi. Ini beda lagi, ya. Jadi yang kedua adalah menyesali. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau kita berbuat dosa, Lalu kita bertobat dengan memenuhi tiga syarat tadi, maka pada saat itulah kita masuk pada hadis Nabi saw yang tadi kita bacakan. Ya, di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi saw menjelaskan sesungguhnya ketika ada seorang hamba berbuat dosa, hidatun nabab abdun zamban. Fakala Rabbi ini amil tu dan Lalu dia berdoa, meminta ampun kepada Allah swt. Wahai Robku, sesungguhnya saya melakukan hamba melakukan perbuatan dosa, maka ampulilah hamba. fakala Allah, maka Allah swt menjawabnya. Alim abdi anna lahu Rabban yaqfiru dzunuba, wa bi Qad khafar tu li abdi. Ya, hambaku menyadari bahwa dirinya punya rob punya Tuhan punya sesembahan yang bisa mengampuni dosa maka yang bisa mengampuni dosa dan bisa memberikan balasan dari perbuatan dosa yang dia kerjakan maka sungguh telah saya ampuni hambaku tersebut jadi Di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika ada seorang berbuat dosa, lalu dia berdoa meminta ampun kepada Allah Swt. Maka Allah ya memberikan jawapan seperti tadi. Hambaku mengetahui kalau punya sesembahan yang bisa mengampuni dosa, yang bisa membalas dosa, sehingga karena kesadarannya inilah saya ampuni hamba tersebut. Ya sampai. Ketika hamba tersebut melakukan perbuatan dosa, dia bertobat lagi, perbuatan dosa bertobat lagi, perbuatan dosa bertobat lagi, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni perbuatan, mengampuni ya dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, ini ketika kita ingin diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berusaha untuk memenuhi persyaratan tadi, Kemudian Imam Nawawi menjelaskan kepada kita bahwa kalau tobatnya atau dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ditambah menjadi empat. Yang tiga tadi, kemudian yang keempat adalah minta untuk dihalalkan. Kalau itu bentuknya harta atau dimaafkan kalau bentuknya kehormatan. Bentuknya harta misalkan. Ya panjenengan, setelah ini pulang pengajian, mampir ke mie ayam, ya beli mie ayam. Pada saat panjenengan makan mie ayam, di situ biasa tersajikan ya anak kerupuk, anak kacang, bawang, kemudian ada apa lagi? Biasanya kerupuk, kacang, bawang, wis ya. Kemudian panjenengan ngeritil banget, jote ya, kacang, jote ya kerupuk. Begitu selesai, ya kalau kepedesan, maka, -maka pinten mas. Ya, ya karena penjualnya tahunya cuma makan mie ayam, tok ya, maka bilang 7000 ribu mas, dibayar pitungnya ibu. Padahal panjenengan mam, kacang bawangnya papat, kerupuknya loro, nggak bilang. Eh, ini dosa, ya. Bagaimana bentuk taubatnya panjenengan harus minta supaya dihalalkan. Bagaimana bentuknya? Ya dibayar, dibayar. Mas kemarin saya Makan mie ayam di sini, makan kacang bawangnya empat, belum saya bayar, Mas. Terus kerupuknya, uh, isinya kan lima, Mas, habis semua. <laughs> oh, panjenengan ini kayaknya, yang bikin saya, Pak, rugi ya. Ah, ini, apa namanya, syarat yang keempat. Kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia. Ah, kalau kehormatan, misalkan kita ngomongin dia, memfitnah dia, menuduh dia. Maka bagaimana cara kita tobatnya? Kita minta maaf. Kita minta maaf. Minta supaya dimaafkan. Ya, maaf. Misalkan kita kemarin habis ngomongin sifulan. Maka kita datang ke sifulan tersebut, mas. Ya, minta maaf kemarin. Saya habis ngomongin panjenengan. Ya, sama sifulan dan sifulan. Oh, cebule, panjenengan singgawe. Kuping-kupanas ke, Ya. Jadi kalau seandainya... Memungkinkan kita bisa minta maaf secara langsung. Kalau tidak, para ulama menjelaskan, artinya kalau tidak di sini adalah apabila kita berterus terang, itu menimbulkan madorot. Para ulama menjelaskan, kita berusaha, kita berusaha ya untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Kalau bentuknya tadi kehormatan adalah kita puji dia sesuai dengan apa faktanya ya di forum yang sama. Jadi kalau kemarin kita habis ngomongin si Fulan di di teman-teman grup e, SMA misalkan. Maka tobatnya kita adalah kita memuji si Fulan yang kemarin kita habis omongin dengan kebaikan-kebaikan yang memang sesuai dengan faktanya. Di grup yang sama. itu bentuk tobat kalau berkaitan dengan berkaitan dengan hak sesama manusia. Nah sekarang di dalam Keterangannya para ulama menjelaskan Orang kalau sudah bertobat Apakah Allah SWT Pasti akan mengampuni dosanya Artinya apakah Allah sudah dipastikan Dipastikan Menerima taubatnya Artinya masuk kepada hadis tadi Nabi SAW menjelaskan Orang yang bertobat Dari suatu dosa maka bagikan orang yang tidak berdosa Sekarang bertanya Apakah orang yang bertobat dengan tobat yang sempurna, memenuhi syarat-syaratnya. Itu sudah barang pasti Allah menerima tobatnya? Dipastikan atau tidak? Dipastikan atau tidak? Jadi orang kalau sudah bertobat dengan tobat nasuha, tobat yang benar sudah pasti diterima tobatnya. Di sini para ulama menjelaskan ya, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa tobatnya pasti diterima oleh Allah alias dosanya pasti diampuni oleh Allah ini pendapat pertama pendapat yang kedua mengatakan tidak tapi dia berada di bawah kehendak Allah kalau Allah menerima taubatnya Allah akan ampuni kalau Allah tidak menerima taubatnya Allah tidak akan ampuni berarti ada berapa pendapat? ada dua yang pertama pasti jadi dipastikan pasti diampuni. Kalau pendapat yang kedua mengatakan tahta masyiah berada di bawah kehendak Allah. Ah, sekarang dalil-dalilnya. Kita pakai dalil yang kedua dulu, pendapat yang kedua. Mereka berdalil untuk yang mengatakan bahwa taubatnya belum bisa dipastikan diterima oleh Allah dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah SWT berfirman, Inna allaha la bihi Wa liman yasha Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa kesyirikan Dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan Liman yasha Bagi orang yang dikehendaki Berarti ini sebagai dalil bahwa dosa selain kesyirikan Apabila pelakunya bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka tahta masyiah liman yasha. Allah akan mengampuni dosanya bagi yang dikehendaki. Sudah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu Tubu ilallah <hi> taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tadi sudah kita jelaskan kriteria taubat nasuha memenuhi syarat-syarat tadi. <tuh> Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Semoga mudah-mudahan dengan taubat nasuha yang kalian kerjakan, Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni Dosa-dosa kalian ada kalimat asa yang kalau kita terjemahkan teks ini, artinya adalah "semoga harapan berarti sesuatu yang bentuknya harapan belum bisa dipastikan." Ya, bisa dipahami sisi pengambilan ya. Nah, Kemudian, di dalam ayat yang lain sama. Allah SWT menggunakan kata asa dalam surat Qasas ayat 67. Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَ فَأَسَا أَيَّكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ Adapun orang yang bertaubat dan dia beriman lalu beramal saleh maka semoga dirinya menjadi sosok yang beruntung. ada kalimat asa gula Orang bertobat, beriman, beramal sholat, maka semoga Allah SWT menjadikan dirinya sebagai orang yang ya muflih. Ya. Kemudian dalam surat Nur ayat 31. Ya, karena keterbatasan waktu kita bacakan suratnya saja nanti bisa dicek di rumah surat Nur ayat 31 surat Taubah ayat 100 102 ya ini pun sama Allah SWT menjelaskan asallahu ayyatu Alihim semoga Allah menerima taubat mereka ini dalil-dalil yang dimiliki oleh pendapat yang kedua bahwa taubat seseorang yang dilakukannya belum dipastikan diterima oleh Allah SWT karena waktunya sudah mendekati adzan Isa mungkin kita apa namanya akhirkan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini masih ada apa? Pendapat yang pertama tadi belum kita bacakan dalil-dalilnya supaya nanti bisa apa namanya sinkron pemahamannya. Insya Allah kita uh, lengkapi pada pertemuan yang akan datang di nilai taala. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Ya. sesuatu yang sudah sudah terlewati. Kalau sesuatu yang akan datang, gimana kita bicara itu takdir? Misalkan antum mau menikah, ya wis takdirin nikah harus apa? Kan nggak bisa. Ya. Eh, biasanya orang berargumen dengan takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Tapi apakah ini dalam semua masalah? artinya dalam kebaikan dan juga keburukan artinya ada orang dia sukses lalu dia bilang ya ini karena takdir Allah saya menjadi sukses boleh atau tidak boleh berarti yang nggak boleh yang apa perbuatan dosa ya misalkan ada bocah belejut banget kemudian ketika diingatkan wis mas suara usaha cewek-cewek ini nggak boleh yang seperti ini belalang cukup ya sudah dan isa kita cukupkan sampai di sini terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangnya nakta fi badal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh